Hai, assalamualaikum semua. Jumpa lagi dengan PY pada hari ini. Okey, hari ini PY nak bercerita sikit. Bukan nak menunjuk nak bercerita. PY kan memang suka share dengan korang semua. Jadi hari ini PY nak share sikit dengan korang hari ini apa yang PY beli dari stylekorean.com. Okey, bila PY sebut je stylekorean.com, confirm lah dia adalah produk kecantikan yang best dari negara Korea. Okey, okey. Jadi dekat sini PY nak kongsikan sikit. Baru-baru ni PY diberi peluang oleh stylekorean.com. Terima kasih sangat-sangat. Diberi peluang untuk bershopping secara online dekat diorang punya website stylekorean.com. PY shopping dengan gembiranya. Okey, sangat-sangat excited. Yang pertama, PY memang suka shopping. Yang kedua, produk kosmetik. Jadi dekat situ PY ada melompat-lompat kecil sikit kat dalam bilik ni sambil shopping tu kan. Okey, bagi korang semua yang tak tahu stylekorean.com tu apa dia, dia adalah satu kedai online website yang menjual produk kecantikan sama ada kosmetik, maksudnya makeup ataupun skincare dari Korea. Semua jenis, boleh dikatakan kebanyakan brand dari Korea yang glamour-glamour tu memang ada kat situ. Ada Laneige, ada Suroso, ada Misha, ada segala-galanya, ada 3 concept eyes pun ada juga kat situ. Semua jenis yang korang nak ada dekat situ. Dan kita pun semua tahu yang orang Korea ni dia ada sedikit kreatif sikit. Jadi dia punya produk dia macam-macam dan sangat comel. PY pun macam rasa nak beli semua. Tapi nasib baik PY beli beberapa aja, okay? Jadi PY kat sini nak tunjukkan dekat korang semua apa yang PY beli. Nak buat review sikit lah apa yang PY beli dan pengalaman PY beli dekat stylekorean.com. Dekat sini PY ada dah terima dah barangnya. Dia sekejap je walaupun dari Korea. Barang ni original daripada Korea sampai. Okay, ada beberapa barang yang PY pilih. Okey, dan ada juga yang PY dah guna sebab geram sangat tak sempat nak tunggu. Untuk barang pertama yang PY pilih daripada stylekorean.com adalah Hamish All Clean Balm. Ini dia. Ni adalah makeup remover. Cuma bezanya adalah dia dalam bentuk balm. Ini dia. Dia dalam bentuk balm. Okay. Okay, bau tak ada bau apa. Dia bau macam bau pokok, bau tumbuh-tumbuhan macam tu. Untuk All Clean Balm yang ni, harga asal dia adalah $16.83. Tapi disebabkan kedai online tu sangat-sangat pemurah, jadi semua, boleh dikatakan kebanyakan produk yang korang beli akan dapat discount. Jadi korang pandai-pandailah kalikan dengan 4 untuk tahu berapa harga dia. Dia ada berapa gram dia ni. Dia adalah 120 ml. Banyaklah, boleh guna lama. Kedua pun PY beli skincare juga. Okay, PY beli cleanser, pencuci muka daripada Laneige. Ini dia Laneige, betul tak PY sebut Laneige? Okay, Laneige Cleansing Multi Cleanser. Ini dia, dia dalam botol yang agak besar dan puas untuk dipakai. Ini dia, tara, 180 ml, dan sesuai untuk semua jenis kulit. Okay, cleanser daripada Laneige. Okay, bau biasa-biasa je, tak ada terlalu kuat pun. Untuk Laneige Multi Cleanser ni harganya adalah $16.85. Korang sila ambil kalkulator dan kira sendiri berapa ringgit benda ni. Okay, kebanyakan produk yang PY beli ni pun dia ada bagi diskaun lagi. Tak tahu harga sebenar dia berapa, nanti PY akan tulis. Dan yang $16 ni adalah harga selepas diskaun. Okey, ni yang kedua. Terima kasih sebab memberi PY pencuci muka yang baru. Walaupun pencuci muka PY banyak dia, okey, sebab PY guna PY Go Je Soap dan sebagainya. Dan ni PY dah guna, okey, dah buka tapi masuk balik. Ini adalah Misha Natural Soft Jelly Cleansing Puff yang mempunyai ekstrak arang ataupun cakun. Ini dia. Ini adalah span untuk mencuci muka. Tara! Ini dia. Cuma perlu basahkan air dan kemudian gunakan korang punya pencuci muka, letak dan buihkan.
kemudian korang boleh gunakan dekat muka. Bagi PY, mencuci muka menggunakan cleansing puff. Yang ini adalah satu benda yang terbaik untuk korang semua yang mempunyai masalah kulit sensitif. Pakai scrub tu tak boleh, katanya terlalu kasar. Pakai scrub ni tak boleh. Jadi korang boleh gunakan cleansing puff macam ni sebab dia lebih lembut dan juga dia punya buih dia lebih gebu dekat situ, sesuai untuk apa orang kata, membuang sel kulit mati daripada muka korang. Dan juga boleh digunakan setiap hari. PY dah guna, setiap hari PY guna. Harga untuk cleansing puff ni adalah $1.96. Harganya lebih kurang RM10 macam tu lah, kalau tak silap PY eh. Untuk satu ni sangat berbaloi, boleh pakai lama. Okay, dan sesuai untuk menyingkirkan sel kulit mati, bintik-bintik hitam dan segala benda yang ada dekat muka korang dengan cara yang lebih lembut. Masih lagi skincare, PY tak kira. PY memang banyak beli skincare untuk kali ni. Yang ni adalah Innisfree Jeju Volcanic Steam Towel. Betul tak PY sebut? Ini dia, ni adalah tuala. Okay, ni adalah tuala. Tuala ni digunakan untuk letakkan dekat muka. Maksudnya tuala ni kita panaskan, okay, rendam dengan air panas. Kemudian kita letak dekat tangan dulu supaya panas tu kurang, dah rasa suam-suam macam tu, barulah kita tekapkan dekat muka. Okay, bagi yang tak tahu kenapa, apa kejadahnya kita letakkan tuala panas dekat muka. Okay, ni adalah untuk membuka pori-pori pada muka kita. Dan juga selepas kita dah letakkan, bila kita dah buka semua pori-pori, barulah kita gunakan scrub, kita gunakan apa-apa saja, peeling gel, untuk membuang segala sisa minyak, makeup dan sebagainya yang ada pada pori-pori muka kita. Jadi itulah fungsi untuk tuala panas ini, okay, daripada Innisfree. Asyik skincare je, kali ni kita masuk pula kepada produk makeup. Okay, PY ada grab satu eye palette daripada Hamish juga tadi, makeup remover kan. Yang ini adalah eyeshadow palette, namanya adalah Dailyism Eye Palette dalam warna Balmy Khaki. Ini dia, dia punya eye palette-nya. Kat belakang ada instruction, ada colour. Dan jom kita tengok apa yang ada di dalam ini. Okay, ni dia warna dia. Okay, Balmy Khakis. Warna dia sangat-sangat cantik. Bagi korang yang tak tahu warna khaki ataupun kat Malaysia ni kita panggil khakis kalau tak silap PY. Sebab dulu PY, waktu PY belajar kat MRSM dulu, kain sekolah MRSM dia warna khakis. Dia macam warna coklat, hijau, kelabu, something macam tu. Jadi, dia ada jenis shimmer, jenis yang glitter, ada yang jenis satin, ada banyak texture dekat sini dan juga disertakan sekali dengan berus chinonet. Jadi, terima kasih, sangat-sangat memudahkan hidup kita, wanita yang berkerjaya, untuk menggunakan palette macam ni sebab dah ada berus. Campak dalam handbag dan bila-bila masa kita boleh guna dan terus buka dan applykan eyeshadow kita. Okey, ini adalah yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Untuk korang yang mungkin berminat untuk dapatkan Hamish Dailyism palette, eye palette, dia ada macam-macam colour lagi. Cuma PY pilih warna khaki. Okey, harga dia adalah $26.91. Korang boleh darabkan sendiri. Okey. Barang yang seterusnya sangat-sangat special di hati PY sebabnya adalah PY tak tahu kenapa daripada dulu sampai sekarang PY memang nak beli sangat benda alah ni. Memang nak beli, memang setiap bulan berhajat. Tapi bila masa nak beli tu terlupalah. Ada-ada je PY punya masalah untuk beli. Jadi bila diberi peluang macam ni, PY seboleh-bolehnya tetap pada pendirian PY untuk beli juga produk ni. Sebab PY kata, sebab PY cakap, okay, kali ni tak boleh. Tak boleh nak melayakan diri. Kalau tak sebelum ni nak beli tu kadang-kadang terlupa. Contohnya macam PY pergi ke shopping mall sebab nak beli benda tu. Tapi bila sampai sana, PY tak beli benda tu dan PY beli benda lain. Jadi untuk produk yang terakhir ni adalah sangat special di hati PY. PY sangat-sangat bersyukurnya akhirnya dapat juga pegang benda lah ni. Okay, ni adalah Lene Baby Cushion. Please, okay, please. PY memang tak tahulah nak katakan tak ada duit. Rasa ada duit nak beli tapi selalu terlupa.
pemutusnya beli benda lain yang lagi mahal. Tu Pio rasa, ah, kenapa macam bodoh sangat. Okay, lama-lama bila diberi peluang macam ni, PY berjaya untuk dapatkan lenir BB cushion. Ini dia. Okay, untuk lenir BB cushion yang ni, PY beli dia, dia macam-macam jenis kan. PY beli yang whitening SPF 50 dalam warna sand nombor 23. Ini dia lenir BB cushion. Akhirnya PY berjaya memegang lenir BB cushion. Okay, setelah sekian lama saya nak beli, lupa beli benda lain. Last-last, rupanya PY dapat melalui online. Terima kasih Style Korean. Okay, ini dia. Saya rasa ramai je korang yang dah beli benda ni. PY yang bengong tak beli-beli, lembab sikit. Okay, dia adalah BB cushion macam ni. PY tak guna lagi. Nanti PY nak guna, PY bagi to you all. Okay, ni dia BB cushion. Dan juga dia disertakan sekali dengan dia punya refill. Ini adalah refill dia. Ta-ra-da. Untuk korang yang berminat untuk dapatkan ni, lenir BB cushion, harganya adalah $34.57. Okay, sebab benda ni pun memang, kalau kat Malaysia pun harganya memang ratus-ratus. Jadi korang boleh dapatkan daripada stylekorean.com. Dan yang terakhir sekali yang PY pilih, sebab PY nak cukupkan $100 shopping, yang ini ya. Ini adalah green tea nose pack. Ini adalah penghilang bintik hitam di hidung. Harga untuk green tea nose pack ni adalah 41 sen. Korang kalikan dengan 4 lebih, okay, mungkin harga dia dalam RM1 lebih, yang macam tu lah. Okay, terima kasih. Sangat-sangat menyeronokkan dapat menghilangkan bintik hitam di hidung PY. Okay, daripada tu PY juga ada terima beberapa produk sampel daripada stylekorean.com. Terima kasih sebab menambahkan kegembiraan di hati PY. Dan itu sahaja perkongsian PY pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much stylekorean.com kerana bagi PY pengalaman untuk bershopping dekat stylekorean.com. Okay, dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengunjungi stylekorean.com. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti. Follow PY dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess, dashyanti.blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yanti. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye, assalamualaikum.